Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir bandang setinggi 4 meter yang menerjang ribuan rumah di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah hingga hari ini belum juga surut. Aktivitas masyarakat lumpuh dan sejumlah warga bertahan hidup tinggal di atap rumah. Banjir bandang akibat meluapnya Sungai Montalat, anak Sungai Barito, menenggelamkan ribuan rumah dan sejumlah jembatan antar desa di Kecamatan Tewe Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Debit air yang masih tinggi memaksa warga setempat tinggal di lantai 2 dan di atap rumah mereka. Aktivitas warga pun lumpuh total. Warga kekurangan bahan makanan, krisis air bersih, kehilangan pasokan listrik dan terancam terserang berbagai penyakit. Ribuan kepala keluarga kehilangan kerja sebagai petani dan ratusan siswa juga tak dapat mengikuti ujian nasional karena gedung sekolah yang terendam. Tugas dari BPBD Barito Utara kesulitan menyalurkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada warga akibat dalamnya banjir dan kurangnya perahu karet. Sekarang kan mereka satu kan.